number. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat terbesar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya yang dipilih. Maka nikmat yang wajib dijaga, dipelihara hingga datangnya malakul maut menjemput kita. Semoga Allah memberi nikmat di akhir hidup kita kelak dengan husnul khatimah. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada kudwa dan uswa kita baginda Nabi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari kiamat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair sampai kepada Al-Kabiratus Sabi'atu Asyara, dosa besar yang ke-17. Apa itu al-liwatu? Al-liwatu. Liwatu. Liwat berasal dari kata Lut. Lut adalah nama seorang nabi. Nabi Lut yang hidup sezaman dengan Nabi Ibrahim. Karena memang Nabi Lut adalah keponakan dari Ibrahim. Masing-masing memiliki mad'u, yaitu objek dakwah di negeri yang berbeda. Ibrahim di Filistin atau Palestina. Adapun Lut di negeri Sodom, ya, yang orang biasa mengenal Sodom. Negeri Sodom yang berada di kawasan Yordania. Yordania. Ya, termasuk negeri Syam, baik Palestina ataupun Yordan atau Urdun itu termasuk bagian daripada negeri Syam. Jadi masih satu wilayah yang luas. Akan tetapi masing-masing memiliki mad'u, orang-orang yang didakwai yang berbeda-beda. Allah Jalla wa'ala mengutus Nabi Lut di sebuah negeri yang penduduknya ini melakukan perbuatan keji yang bernama liwat. Karena itu merupakan perbuatan yang baru, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan adanya pada saat kaum Nabi Lut itu, makanya perbuatannya disebut dengan liwat. Artinya perbuatan kaum Lut, yaitu menyukai sesama jenis sampai dalam taraf melampiaskan syahwatnya. Jadi tidak terbatas suka sesama jenis, tapi sampai kepada taraf
melampiaskan syahwat seksnya itu kepada sesama jenis. Karena itu ada pada kaumnya Nabi Lut, perbuatannya dinisbatkan kepada nama nabinya Nabi Lut, perbuatannya disebut liwat. Cuman orang umum menisbatkan perbuatan itu kepada nama tempatnya, yaitu Sadum atau Sodom. Sehingga perbuatannya pun juga disebut dengan sodomi. Ya. Dan ini merupakan salah satu di antara perbuatan dosa besar. Dosa besar yang bahkan lebih keji daripada zina. Sekalipun dalam Al-Quran disebut dengan istilah yang sama, yaitu fahishah atau al-fahishah, perbuatan keji. Baik. Qad qassallahu alaina qissata qaumi lutin fi ghairi ma mawdi'i min kitabi al-aziz. Allah telah mengkisahkan kepada kita tentang kisah kaum Lut sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Quran Al-Aziz, yakni kitabullah, Allah yang maha perkasa. Wa annahu ahlakahum bifi'lihim al-khabitha, dan bahwasanya dia Allah telah membinasakan mereka akibat perbuatan buruk mereka. Wa ajma'al muslimuna min ahlil milal, maka kaum muslimin dari kalangan para ulama mereka semua bersepakat, annal liwata minal kabair, bahwasanya liwat itu termasuk salah satu di antara al kabair, yaitu dosa-dosa besar. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah taala dalam surah Asy-Syu'ara, yaitu surah yang ke-26 pada ayat yang ke-115, Allah Jalla wa'ala 165 ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, atatunadz dzukrana minal alamin. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia? Kenapa kau mendatangi lelaki sejenismu yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang di alam jagat raya ini? Wa tadaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Apa kata Allah? Dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Rabbmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Wa tadaruna ma khalaqa lakum rabbukum, sementara kau tinggalkan pasanganmu, yaitu wanita-wanita atau istri yang mestinya harus dinikahi adalah wanita, ini ditinggalkan. Atau yang sudah punya istri pun ditinggalkan. Karena tren pada waktu itu, entah bagaimana prosesnya, sehingga laki-laki di zaman itu merajalela dengan perbuatan liwat atau homo. Bal antum qaumun adun, bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas. Melampaui batas ini berarti apa? Melewati batas dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Makanya mulai dari perbuatan zina sampai kepada puncaknya homo, itu disebut dengan perbuatan melampaui batas. Kalau kita lihat dalam surah Al-Mu'minun, surah 23, yaitu pada ayat yang kelima kalau tidak salah.
Allah Jalla wa Ala berfirman mulai dari pertama ciri orang mukmin itu, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Apa kata Allah? Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam solatnya. Dua. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Tiga. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Empat. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Menjaga kemaluannya. Maka seorang mukmin yang selamat hidupnya jauh dari al-kabair, dia menjaga farajnya, menjaga kemaluannya, yaitu dengan nikah. Di samping dengan nikah, yaitu dengan memiliki budak. Kalau ada. Ini sekarang belum ada ya. Nah, nanti kalau antum perang melawan orang kafir, antum menang, nah itu baru nanti dapat budak. Kalau dapat. Kalau menang. Nek gak mati. Mati. Tapi lumayan mati syahid. Oleh bidadari. Tambah nemen lumayan ya. Oleh. Nah, kalau tidak nikah yaitu dengan menjaga kesucian diri. Apa kata Allah Jalla wa'ala orang mukmin itu? Lanjut. Kecuali terhadap istri-istri mereka. Illa ala azwajihim. Kecuali kepada istri-istri. Dua berarti. Istri-istri. Enam. Ya, istri itu kan tiga. Antum belum punya istri, masih iswan. Gara-gara mancing ya. Maksudnya istri-istri itu di situ azwaj. Azwaj itu apa? Yaitu pasangan-pasangan maksudnya. Maksudnya apa ya? Istri-istri. Ya. Selain daripada azwajim aw ma malakat aymanuhum, yaitu atau budak yang mereka miliki. Budak-budak atau budak-budak yang mereka miliki. Fa innahum ghairu malumin. Apa katanya? Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Iya. Maka hal ini dia dimaklumi, tidak tercela. Tapi kalau di luar itu, di luar istrinya, di luar budaknya, maka Allah katakan, فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Iya, barang siapa yang mencari dibalik itu, maka dia termasuk orang-orang yang adun, melampaui batas. Sebagaimana surah Asy-Syu'ara tadi, di dalam kitab ini, yaitu ayat yang ke-166. Bal antum qaumun adun, bahkan kalian adalah orang-orang yang melampaui batas. Jadi maksud dari surah Al-Mu'minun ini, selain dari istri-istri dan budak, maksudnya apa? Zina. Itu dimulai dari zina. Puncaknya apa? Puncaknya yaitu homo. Semuanya disebut adun. Kenapa saya katakan dimulai ada puncak? Karena ada grade-nya. Grade pertama yaitu zina. Artinya apa? Dia masih sesuai fitrah, senang lawan jenis. Tapi tidak diikat dengan ikatan yang sah, yaitu akdun nikah. Maka dia melampaui batas, yaitu apa? Zina. Grade yang lebih tinggi lagi, zina dengan siapa? Zina kepada atau dengan
tetangga itu lebih keji daripada berzina dengan pelacur. Tapi yo cocok digawe dalil yo. Oh nek ngono sik lumayan yo. Timbangane mbek tangga dhewe. Kaplok kon kok. Ambek malaikat. Ya. Jadi grade yang lebih jahat lagi apa? Yaitu dengan istri tetangga. Itu lebih jahat lagi. Nah, lebih jahat lagi apa? Yaitu zina bukan dengan lawan jenis. Afwan. Kalau berzina itu dia masih berada pada fitrah atau tidak? Masih suka lawan jenis enggak? Masih fitrah kan? Cuman dia melampaui batas, kenapa? Karena tidak mengikuti aturan. Tidak diikat dengan akdun nikah. Nah, kemudian lebih keji lagi zina dengan istri tetangga. Lebih keji lagi apa? Yaitu melakukannya bukan dengan wanita. Artinya apa? Bukan hanya sekedar zina, tapi apa? Sudah merusak fitrahnya. Kalau orang berzina itu hanya satunya, salahnya cuma apa? Satu kan? Dia masih pada fitrah, senang kepada lawan jenis, senang kepada wanita, cuman tidak diikat dengan pernikahan yang sah. Tapi kalau sudah homo, bukan tidak diikat dengan ikatan nikah, tapi sudah keluar dari fitrah. Kok ono ngono lho? Uang seneng podo lanang. Sampean bisa mikir enggak? Logis enggak? Umpama sampean delok nang arepe wong lanang ambung-ambungan, sampean kudu lapo? Hah? Rasanya kudu lapo sampean? Sawat canda. Sawat canda. Ki nyantap, liyane apa? Kudu muntah. Ya, berarti sampean gak wani ya. Misalnya nek muntah tok ya. Nek iki kudu ngaplok nek iki ya. Ya, jadi kenapa? Karena bertentangan dengan apa? Nurani, bertentangan dengan fitrah. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, di zaman sekarang ini pemandangan fenomena seperti itu sudah terjadi atau belum? Sekalipun Allah menceritakan di dalam Al-Qur'an seperti perbuatannya kaum Lut, bukan berarti setelah diazab mereka habis selesai. Tidak. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Ini termasuk di antara produknya iblis. Dia itu pintar membuat diversifikasi produk dosa. Dosa pertama, qatlun nafsi, membunuh. Anak Adam berhasil diperdaya. Setelah dosa membunuh apa? Halo? Ngacungo, cek oleh hadiah. Sing jaket abang gak boleh jawab. Sebelah paling ngaji. Apa? Ngacung dulu. Setelah membunuh apa? Salah. Yang lain. Motong-motong apa? Loh, sama ini kayaknya gak ada yang jawab. Dusta. Salah. Berzina. 100. Nanti hadiahnya. Hadiah. Umama dia pakai jaket merah, iya. Kata KI. Loh, merah itu? Nanti. Merah itu? Mana? Itu anggota kita. Itu. Enggak, tapi gak pakai jaket. 100. Ya, jadi begini Bapak saudara sekalian. Dosa pertama itu membunuh, dilakukan Qabil kepada adiknya. Antara zaman Nabi Adam sampai Idris itu 1000 tahun. Ya. 10 generasi, afwan. 10 generasi. Adam sampai Nuh 10 generasi. Nah, Idris sampai dengan sampai dengan Nuh itu 1000 tahun. Idris itu kan nabi, Nuh nabi dan rasul. Itu 1000 tahun. Nah, masa di antara zaman Idris sampai Nuh ini ada dosa setelah membunuh apa? Zina. Saat itu belum ada syirik. Syirik belum ada. Syirik itu zamannya Nabi Nuh. Tapi sudah ada membunuh, zina dulu muncul. Seruling. Ya. Baru kemudian syirik. Perzinaan. Itu zaman Nabi Nuh. Setelah kaum Nuh habis, putra Nuh beranak pinak, ada Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim,
sebelum itu ada nabi yang bernama apa? Hud, dan nabi apa? Nabi Saleh, baru kemudian Nabi Ibrahim. Jauh. Baru muncul apa? Dosa yang bernama apa? Liwat. Jadi zina dan liwat duluan mana? Duluan zina. Karena itu melewati beberapa nabi, Nabi Hud, Nabi Saleh, zaman Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut satu zaman. Muncullah yang bernama liwat. Oh. Jadi ini merupakan dosa yang sebelumnya enggak ada. Makanya Allah katakan, buka surah Al-A'raf, surat ke-7. Yaitu pada ayat yang ke-80. Surat 7 Al-A'raf ayat 80. Allah katakan dalam ayat tersebut, Walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Apa kata Allah? Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah, tatkala dia berkata kepada mereka. Apa kata Lut kepada kaumnya? Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Iya. Atatunal fahisyah. Kenapa kau melakukan perbuatan keji? Kalau zina itu disebutkan tanpa lam ta'rif. Fahisyatan. Itu masih berada pada fitrah, tapi tetap keji. Tapi kalau ini pakai lam ta'rif, al-fahishah, berarti apa? Al-fahishah ini mencakup seluruh kekejian. Itu mencakup seluruhnya. Kalau zina kan Allah katakan dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 32. وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاهِشَةً فَاهِشَةً ya. وَسَاءَ سَبِيلًا. Apa kata Allah? Al-Isra 17. Wala taqrabuz zina, jangan kau mendekati zina, sesungguhnya dia perbuatan fahisyatan, perbuatan keji. Di situ disebutkan dengan mufrad ya, fahisyatan. Tapi kalau ini dengan lam ta'rifnya merupakan kekejian khusus yang mencakup seluruh kekejian. Karena apa? Sudah keluar dari bukan hanya hukum syariat, tapi sudah keluar dari apa? Fitrahnya sebagai manusia normal. Maaf. Kambing jantan aja senang dengan kambing apa? Betina. Ayam jantan senang dengan ayam apa? Betina. Ya. Beda kalau dengan ini. Kemudian, innakum lataqtunar rijala syahwatan min dunin nisaa bal antum qaumun musrifun. Apa kata Allah? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Iya, melampaui batas ini. Bukan hanya melampaui syariat, bukan hanya melampaui hukum, tetapi melampaui sunnatullah, melampaui hukum, yakni alam. Karena Allah itu menciptakan berpasang-pasangan. Ada putih, ada benang sari, ya kan? Ada jantan, ada apa? Betina. Colokan listrik itu loh. Lanang wedok. Gini apa mboten? Ono enggak colokan lanang podo lanang? Encepno iso enggak? Lho, colokan listrik lu ngerti ya. Sampe nek coba encepno nek podo lanang lak gak iso. Mosok kalah mbek colokan listrik. Nah ini. Jadi sudah melampaui batas, sudah sampai pada puncaknya. Kemudian ketika diingatkan oleh Nabi Lut seperti itu, apa jawaban mereka?
Wa ma kana jawab qaumi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Apa kata Allah? Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan, usirlah mereka, yaitu Lut dan pengikut-pengikutnya, dari kotamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri. Wis usiren ae Lut iku. Usiren. Wong kok sok suci. Dek dhewe paling ngono, ya. Karena kadang orang itu menilai, mengukur orang lain dengan dirinya sendiri. Sehingga apa? Ketika ada orang durjana, orang berbuat maksiat, diingatkan, maka dianggap orang yang mengingatkan itu podo ae gitu. Alah kon koyo ngono ae kok. Dengan bahasanya. Di sini apa? Dikatakan yakni innahum unasun yatatahharun, sesungguhnya dia orang yang merasa dirinya suci. Itu kan tersembunyi di dalam kalimat itu bahwa mereka menuduh Nabi Lut juga berbuat seperti itu. Padahal memang Nabi Lut Nabi Lut apa? Suci, benar-benar suci. Bukan hanya suci tidak pernah berbuat liwat, tapi juga benar-benar dipelihara oleh Allah dari dosa. Karena beliau adalah maksum, karena memang dipilih oleh Allah. Kemudian mereka pun mengatakan, apa? Innahum unasui yatatahharun. Kemudian Allah tabaraka wa ta'ala akhirnya memutuskan perkara mereka. Fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Apa kata Allah? Kemudian kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal atau dibinasakan. Iya. Hanya Lut dan anak perempuannya lah yang pergi meninggalkan negeri Sadum diselamatkan oleh Allah di waktu subuh, sementara istri Nabi Lut tertinggal di belakang, termasuk sebagai orang yang binasa, yang disiksa oleh Allah dengan siksa yang luar biasa. Inilah contoh kehidupan bahwa seorang wanita hidup dalam rumah tangga Nabi, tapi istrinya tersebut ternyata menjadi musuhnya. Kalau istri Nabi aja bisa menjadi musuh, bagaimana mungkin istri kita? Apa tidak mungkin jadi musuh? Sangat memungkinkan. Makanya Allah perintahkan agar kita apa? Fahdharuhum, berhati-hati kepada mereka. Dalam surah At-Taghabun, surah 64 ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfa'u wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Apa kata Allah? Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Apa tips dari Allah? Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Satu, berhati-hatilah kalian. Jangan lengah. Tapi bukan berarti Nabi Lut lengah. Tidak. Ini bagian dari ujian kehidupan. Karena orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, para rasul. Dan supaya kita ini ada pegangan dalam kehidupan bahwa ada yang lebih dahsyat ujiannya daripada kita. Kalau hanya sekedar diuji, bojone ngomelan, itu wis wajar, wong wedok iku yo ngono. Ya, kadang dikai kurang syukur. Begitulah tabiat wanita. Tapi kalau sudah seperti ini menentang Allah, menentang Rasul. Tidak dijelaskan apakah istri Nabi Lut itu termasuk juga yang suka sesama jenis alias lesbi, tidak ada penjelasan tentang itu. Tapi yang jelas dia menginformasikan tentang kedatangan tamu Lut, yaitu para malaikat
yang para malaikat ini menyamar sebagai orang laki-laki yang ganteng-ganteng, yang mulus-mulus, yang membuat kaum Lut itu kemecer. Apa kemecer ini? Main hujan. Ya. Jadi lihat gantengnya malaikat ini luar biasa. Langsung sudah sampai ke atas ini. Apa istilahnya ini? Umap. Wis mbeluk ya kan. Saking panas sampai umpamanya dikai banyu cos ya itu. Nah, itu. Melihat gantengnya malaikat ini sudah dikepung itu yang namanya siapa? Rumahnya Nabi Lut itu dikepung. Di luar itu semua kaumnya Nabi Lut, "Ayo Lut, tokno iku tamumu. Keluarkan tamumu ayo gorene. Aja disimpen nang jero." Takut Nabi Lut. Nah, kok tahu kaumnya Nabi Lut ini? Gara-gara informan yang memberikan informasi datangnya tamu yang ganteng-ganteng itu. Siapa yang memberitahu? Istrinya Nabi Lut. Baik. Ya. Jadi Allah Jalla wa'ala kadang menjadikan istri itu sebagai musuh. Maka hati-hati. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Apa kata Allah? Jika. Dan jika kamu memaafkan. Memaafkan. Dan tidak memarahi. Tidak memarahi. Serta mengampuni mereka. Serta mengampuni mereka. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihat Nabi Lut mencerai istrinya atau tidak? Mencerai istrinya atau tidak? Tidak mencerai istrinya. Allah perintahkan untuk apa? Bersabar. Dengan cara apa? Memaafkan. Dan apa? Mengampuni. Dan jangan apa? Jangan memarahi. Kalau itu urusan-urusan duniawi ya, ojo diseneni. Tapi tetap kita harus marah dalam urusan yakni syar'i. Tapi hati-hati. Tetap waspada dengan perilaku mereka. Karena mereka cenderung bengkok. Ini termasuk ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Nuh selain dari Nabi Lut ini, yaitu dari istrinya. Karena kedua wanita itu hidup di dalam rumah tangga Nabi, tapi kedua wanita ini menjadi musuhnya. Ikhwatul iman a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah Jalla wa'ala mengazab mereka dengan apa? Pada ayat berikutnya dalam surah Al-A'raf 84. Wa antarna alaihim matara. Fanzur kaifa kana akibatul mujrimin. Enggak, surat apa ini? Dan kami turunkan kepada mereka hujan batu. Fanzur. Maka perhatikanlah. Kaifa kana akibatul mujrimin. Bagaimana kesudahan dari orang-orang yang berdosa tersebut. Banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang kisahnya Nabi Lut ini di dalam Al-Quran. Jadi malaikat ini awalnya datang kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim. Tamu-tamu ini datang ke rumah Nabi Ibrahim. Balik. Diberi tugas oleh Allah Jalla wa'ala memberi informasi bahwa Ibrahim akan punya anak, yaitu bernama Ishak. Bodoh-bodoh isi. Ismail sudah di Mekah. Ini malaikat datang ke Palestina. Ya. Ismail kurang lebih sudah usia 12 atau 11 tahun. Karena terpaut dengan Ishak 13 tahun. Terpaut 13 tahun. Nah, setelah dikabari, barulah kemudian hamillah istri Nabi Ibrahim. Yaitu istri beliau yang bernama siapa? Sarah. Hajar udah sama Ismail di mana? Di Mekah. Maka diterangkan oleh Allah Jalla wa'ala bagaimana tamu Ibrahim itu datang ke rumah Ibrahim. Buka surah Hud 11. Mulai dari ayat 77 insyaAllah. Walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dhar'an wa qala hadha yawmun 'asib. Apa katanya? Dan tatkala datang utusan-utusan kami, yaitu para malaikat itu kepada Lut, dia merasa susah
dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka. Iya. Si abihim wa dhaqa bihim dhar'a. Dada Lut ini terasa sempit. Terasa sulit. Kenapa? Waduh, Rek. Tamuku ini wong ganteng-ganteng, sementara kaum saya ini kaum yang suka kepada laki-laki. Susah ini. Makanya disebut dengan apa? Yaumun asib. Ini adalah hari yang sangat menyulitkan sekali. Gimana ini kalau kaum saya ini tahu? Waja'ahu qawmu yuhra'una ilaihi wa min qabl. Wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at. Apa katanya? Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Lut itu sudah tahu kalau mereka kaumnya ini sudah lama melakukan perbuatan itu. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, bahwa Lut ini bukan dari kaum negeri itu. Allah perintahkan Lut itu datang ke negeri tersebut untuk berdakwah. Jadi bukan penduduk asli. Makanya setelah kasus ini, Allah mengutus para nabi dan rasul itu dari kaumnya sendiri. Kenapa? Karena keadaan Nabiullah Lut itu tidak ada penolongnya sama sekali. Beliau berlindung di benteng yang kokoh. Ruknun syadidun, kata Nabi. Ruknun syadidun apa? Benteng yang kokoh apa? Allah Azza wa Jalla. Karena enggak ada penolong. Dia sendiri, Pak. Lut dan anak putrinya. Sementara penduduk negeri Sadum ini sudah mereka sudah sudah sampai pada puncak kemarahannya. Ya, ini kepada Lut yang selalu menyembunyikan tamunya. Maka Nabi Lut menawarkan kepada mereka. Qala ya qaumi haula'i banati hunna athharukum fattaqullah wa la tukhzuni fi dhayfi. Apa katanya? Lut berkata, hai kaumku, inilah putri-putriku. Mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Aja ngisi-ngisi ni porek rek. Kok nek kepingin iku lho mbek anak wedokku ayu-ayu. Wis monggo tak nikahno mbek anak wedokku. Aja mbek tamuku. Masih tamuku ganteng-ganteng. Mana cok ngisi-ngisi ni aku kok. Jangan kau membuat malu diriku. Karena tamu-tamuku ini, kalau kau mau ini, yakni perempuan, jadikan istri anak-anakku ini. Haula ibanati. Tapi mereka apa? Enggak amper blas. Istilahnya wong ini enggak amper kon. Enggak nyaut blas. Wate enggak ono. Ya kan? Yo. Alaysa minkum rajulun rasyid. Apa katanya? Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal? Apakah enggak ada seorang di antara kalian itu yang berakal sehat? Kok sampai itu nyenengi tamu saya yang laki? Kok enggak nyenengi anak saya ini perempuan? Sampai ini akalnya di mana? Di wonge. Ya. Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka lata'lamu ma nurid. Apa katanya? Mereka menjawab, sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu, dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Iya. Kan Lut, kamu kan sudah tahu aku itu gak seneng mbek wong wedok. Masih anakmu ayu, saya ini gak suka sama perempuan. Kan kamu sudah tahu. Dan aku dan kau tahu kan apa yang ku maksud? Kau tahu yang ku mau. Mau. Cocok teko iki. Iya, bener. Iya bener. Endi wonge? Iya. Kau tahu yang ku mau ya? Lut, bukankah kau tahu apa yang ku maksudkan? Yang kau ketahui tentang diriku. Maksudnya wonre ne tamumu yu. Kemudian apa katanya? Qalu ya lutu inna rusulu rabbika lan yasilu ilaik. Malaikat baru berkata menenangkan Nabi Lut,
Lut enggak tahu kalau ini bukan manusia. Yang datang tamunya itu sebetulnya malaikat. Ya. Pada ayat yang ke-81, apa katanya? Para utusan, yaitu malaikat berkata, "Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Rabbmu. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu." Iya, jok khawatir. Jangan khawatir kamu Lut. Aku ini malaikat, utusan Allah. Sekali-kali mereka tidak akan mampu mengganggumu. Tiba-tiba sampean itu malaikat. Seneng gak Pak? Seneng. Sampai dibuka identitasnya ini untuk apa? Menenangkan hati siapa? Lut. Sebagaimana malaikat Jibril datang kepada Maryam, laki-laki menemui seorang wanita sendirian. Kaget kan perempuan? Makanya dibuka. Saya ini utusan Allah, malaikat Jibril. Tenang. Nek wong lanang ketemu nak Maryam sendirian di tempat sepi. Wah, bahaya enggak itu? Ketakutan. Kok Maryam itu? Makanya sama dengan ini. Cuman ini takutnya kenapa? Kaumnya yang jahat, yang bisa berbuat apa saja terhadap Lut dan keluarganya. Tapi akhirnya malaikat menguatkan hatinya. Fa asri bi ahlika bi qita'in minal layli wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atan innahu musibu wa ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subhu biqarib. Apa kata Allah? Sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikutmu di akhir malam, dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang tertinggal kecuali istrimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh. Bukankah subuh itu sudah dekat? Iya. Allah Jalla wa'ala menimpakan azab kepada mereka saat datangnya fajar, yakni waktu subuh. Nabi Lut dan pengikutnya diperintah berangkat sebelum datangnya fajar. Falamma ja'a amruna ja'adna 'aliya safila wa antarna 'alayha hijaratan min sijjilin mandud. Apa katanya? Maka tatkala datang azab kami, kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah. Diangkat negeri Lut, negeri Sadum itu, Pak. Diangkat oleh Allah ke langit. Ya. Allah perintahkan malaikat itu mengangkat negeri Sadum. Kemudian apa? Dibalik. Yang atas di bawah, yang bawah di atas. Dalam tafsir diterangkan, malaikat di langit itu mendengarkan lolongan anjing kaum Lut. Sampai terdengar ke langit. Ketika diangkat tuh, anjing ini ketakutan, Pak. Akhirnya dibalik ke bawah. Setelah itu diapakan? Apa kata Allah Jalla wa'ala? Wa antarna 'alaiha hijaratan min sijjilin mandud, yaitu dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Iya, dan batu ini Bapak Ibu Saudara sekalian sudah diberi tanda untuk siapa batu ini mengenai. Ibarat peluru kendali, batu itu sudah diprogram oleh Allah menyasar orang-orang yang sudah ditetapkan. Kata Allah pada ayat berikutnya, musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya bidh-dhalimin biba'id. Apa katanya? Dan diberi tanda oleh Rabbmu, dan siksaan itu dia ada jauh dari orang-orang yang zalim. Jadi jangan dikatakan siksa ini siksa ala kadarnya. Allah kalau sudah menyiksa diprogram dengan rinci, karena siksa itu tidak akan mengenai kecuali orang-orang yang berbuat zalim. Inilah negeri Sadum yang Allah balik. Kalau antum nanti diberi kesempatan umrah melewati negeri, daerah Yordan, ya mungkin barangkali lewat saja dari tempat itu dan saksikan bagaimana keadaan mereka. Karena mereka ini tempatnya di dekat laut, Pak, yang sekarang terkenal dengan laut apa? Laut mati. Tapi kalau kita melewati negeri yang sudah diadab itu, kita harus apa? Datang melewatinya, memasukinya dengan menangis. Kita dilarang yadkhulu min qaryatil mu'adzabin. Dilarang kita la yadkhulu
ila qaryatil mu'adzabin, jangan kalian masuk ke negeri bekas orang-orang yang di dalamnya itu diazab oleh Allah Jalla wa Ala. Illa yadkhuluha bakin, kecuali kau masuk ke dalamnya itu dengan apa? Menangis. Menyesal. Supaya apa? Supaya tidak terkena azab mereka. Baik. Para bapak ibu, saudara sekalian. Walliwatu afhash minaz zinai wa akbah. Liwat ini lebih jahat daripada zina dan lebih buruk dosanya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uqtulul fa'il wal maf'ul bih." Bunuhlah orang yang melakukan homo dua-duanya. Yang melakukan dan yang dilakukan, yang jadi subjek maupun objek. Coba dicek di Tirmidzi 1456 kalau tidak salah. Iya. Yes. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, apa katanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang kalian temukan melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, yaitu homoseksual, maka bunuhlah pelaku dan teman homoseksnya. Iya. Man wajattumuhu, siapa yang menjumpainya? Menjumpai apa? Ya'malu amala qaumi Lutin, orang yang melakukan amal perbuatannya kaum Lut, yaitu homo. Apa kata Nabi? Faktulu, bunuhlah al-fa'il wal-maf'ul bih, orang yang melakukannya dan orang yang dijadikan objek perilakunya. Maksudnya nek cari wong manyar sing lanangan ambek sing masuk ngono. Iya. Iya. Jadi antara yang superior dan yang inferior dua-duanya itu dihukum, dan dihukumnya di sini apa? Bunuh. Dibunuh. Walaupun para ulama ada banyak pendapat tentang bagaimana proses membunuhnya. Ada yang mengatakan sama dengan hukuman zina, yaitu apa? Rajam. Tapi ada yang berpendapat apa? Yaitu dengan dalil ayat-ayat Allah. Hukumannya orang ini apa? Dinaikkan di tempat yang tinggi, kemudian dijatuhkan dari tempat tinggi itu, kemudian dilempari batu dari atas. Ini kalau kita mengetahui, Pak, terang-terangan dengan mata kepala. Ya. Dan kita menyaksikannya betul-betul, stik celak sudah masuk ke botolnya. Bukan botol ya. Iya, Ustaz. Kalau itu zina, stik celak ke botol. Ini bukan botol, Pak. Bukan. Ya. Pena ke pena. Ya. Drum. Apa jari ini? Drum. Drum. Ya, terserah. Peluru ono. Maksudnya antum kan tahu. Tapi dengan catatan apa? Harus melihat. Bukan katanya. Bukan video. Karena ini hukumannya apa? Di pengadilan itu nanti ditegakkan saksi. Dan adanya bukti. Tidak boleh asal menuduh. Kenapa? Harus ada 4 orang saksi yang melihatnya. Kenapa? Yang melakukan ini bukan perorangan. Yang melakukan apa? Hukumah. Yaitu pemerintah. Pemerintah apa? Yang menegakkan hukum Allah. Yang menegakkan hukum Islam. Tapi kalau tidak ditegakkan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ingat ada 2 hukum. Hukum syar'i, hukum qadari. Hukum syar'i, apa hukum syar'i? Ditegakkannya hukum menurut syariat. Ya, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis-hadis tentang hukuman bagi para pelaku homo dan yang sejenisnya. Tapi kalau hukuman syar'i tidak ditegakkan, hukum qadariyah akan diturunkan oleh Allah. Apa hukum qadariyah? Bencana alam. Itulah hukum qadariyah. Dan kalau Allah sudah turunkan, pilih-pilih apa tidak? Tidak. Dintekno kabeh. Sama seperti kaum Nabi Lut. Makanya berhati-hati. Kalau sudah perbuatan kaum Lut ini merajalela di suatu negeri,
hati-hati. Fantadirisah, tunggu tanggal mainnya, tunggu saatnya akan terjadi. Wallahu a'lam. Baik, sudah masuk, silakan azan dulu. Ada kodet, mau ngat nanggono. Iya, mau ngasih. Bapak Ibu saudara sekalian, saya bacakan sampai habis karena memang pembahasan bab ini singkat ya. Wa anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, beliau bersabda, la'anallahu man 'amila 'amala qaumi lutin. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Isnaduhu hasan. Sanadnya hasan dan ini terdapat di dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Waqala Ibnu Abbas, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yanduru a'la bina'a fil qaryati, maka dicarilah yakni tempat yang tertinggi atau gedung yang tertinggi yang ada di negeri itu. Ini hukuman bagi orang yang melakukan humu. Fayulqa minhu, kemudian dia dijatuhkan dari tempat tersebut. Thumma yatba'u bil hijara, kemudian diikuti dengan lemparan batu dari atas tersebut ke bawah. Jadi ini pendapat dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu
taala anu hadis atsar tersebut sahih ya. Kemudian wa yara anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal, diriwayatkan wa yurwiya anin nabi, dari nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau mengatakan, cuman hadis ini dhaif ya, sihakun nisa'i zina bainahunna, orang yang melakukan hubungan antar sesama wanita itu dihukumi berzina di antara mereka. Ini ya sama ya, kalau laki namanya homo, kalau perempuan berarti lesbi. Artinya dia melampiaskan syahwatnya bukan pada tempatnya dan menyelisih fitrahnya. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudara kalian berhati-hati. Jangan sampai anak-anak kita ini, termasuk orang-orang yang disebutkan dalam hadis ini, itu perilaku liwat ya, baik itu homo ataupun yang perempuan disebut lesbi. Bahkan sekarang ada istilah lengkap lagi, yaitu apa? LGBT. L apa L? Lesbian. G? Gay. Ya kan? B-nya apa? Biseksual. Ya. Apa itu? Ya, ACDC ya? Ya. Koyok baterai ya. Artinya laki bisa, perempuan bisa, homo bisa, dengan istrinya juga bisa. Ini termasuk di antara kekejian juga. Bahkan yang terakhir termasuk juga dosa besar. Apa? Transgender. Apa itu? Ganti kelamin. Umumnya laki jadi apa? Perempuan. Yang jelas dia merubah ciptaan Allah. Gak boleh pak merubah ciptaan Allah. Yang ada dihilangin atau yang gak ada ditambahin pak. Sama-sama gak boleh. Karena itu termasuk dosa besar. Merubah ciptaan Allah Jalla wa'ala. Wa madhabu syafi'i, dan madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, annal haddal liwat haddal zina sawa, bahwasannya hukuman bagi pelaku homo itu sama sebagaimana hukuman pelaku zina. Wahada wa ajma'atil ummah ala man fa'ala bifi'li qawmi lutin, dan ini merupakan ijma' dari para ulama tentang perbuatan, yaitu orang-orang yang melakukan perbuatannya kaum Lut, yaitu homo. Menurut Imam Asy-Syafi'i atau madhab Syafi'i maksud saya, yaitu hukumannya sama seperti hukuman zina. Diapakan? Dirajam. Wal iyadu billah. Wallahu a'lam. Baik, semoga Allah menghindarkan kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan kaum muslimin dari perbuatan terlaknat ini yang akan mendatangkan yakni ancaman dan kemurkaan Allah sebagaimana kemurkaan Allah kepada kaum Lut. Agar kita diselamatkan oleh Allah dari semua ini, maka mintalah pertolongan kepada Allah untuk tetap istiqamah di jalan as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Wallahu a'lam. Sebelum saya tutup seperti biasa, saya berikan waktu kesempatan bertanya, monggo. Ya, 1, 2, 3. Tuh, kok tambah suwe tambah akeh. Ya. Dulu jenengan. Proses ya. Ya. Jadi yang disebutkan musawwamatan, yaitu ditandai inda rabbika, ditandai oleh Allah lil musrifin, untuk orang-orang yang berdosa, itu maksudnya di kalangan Lut. Di kalangan kaumnya Nabi Lut. Ya. Artinya spesifik sesuai dengan kadar dosanya. Kenapa? Masing-masing memiliki kadar dosa yang berbeda-beda. Ada yang baru coba-coba. Ada yang udah master, ya kan?
perbuatan dosanya kan gitu, ada yang masih ikut-ikutan, jajal, tapi udah ada yang master, bahkan dia sudah apa, punya anak buah atau punya kader yang banyak gitu loh. Nah, itu siksanya berbeda antara satu dengan yang lain, makanya ditandai. Adapun bagi kita bukan umatnya Nabi Lut, mungkin barangkali susah kalau kita menganggap perlakuannya sama seperti itu. Kenapa? Karena pada kenyataannya ketika Allah menurunkan bencana, orang-orang yang baik pun kena. Iya kan? Kenapa demikian? Karena pada tempat itu sudah tidak ada orang yang al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, yaitu apa? Mengingatkan tentang kemungkaran mereka. Tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga apa? Orang-orang alim, orang-orang ahli ibadah pun kena semua. Itu akan terjadi, Pak, di zaman kita, Pak, ya. Wallahu a'lam. Nggih, monggo. Ya. Apakah juga perempuannya gitu apa ada perbedaan? Iya. Jadi memang secara spesifik dan secara eksplisit lugas dikatakan bahwa kaumnya Nabi Lut itu juga yang perempuan lesbi itu enggak ada. Tidak diterangkan secara lugas ya, dengan redaksi terang gitu ya. Tapi kalau melihat dari makna yang mencakup, yaitu perbuatan suka sesama jenis, itu berarti tentunya ya, ini bukan hanya laki tapi juga termasuk perempuan. Cuman memang tidak disebutkan secara spesifik bahwa kaumnya Nabi Lut itu juga ya ini apa, melakukan lesbian yang perempuan. Wallahu a'lam. Masalahnya begini. Masalahnya ya. Kan disebutkan dalam ayat ini, yaitu surah Asy-Syu'ara, yakni pada ayat yang 166, Allah katakan di situ kan bahwa mereka apa? Wa tadaru ma khalaqakum rabbukum min azwajikum. Sementara kau tinggalkan wanita-wanita istri kalian. Jadi para suami ini sudah gak demen sama istrinya lagi, Pak. Eman. Sudah gak seneng sama istrinya. Pertanyaannya, terus istrinya ngapain? Sementara pada saat itu, di zaman itu, sudah terkungkung dengan kebejatan moral secara merata di mana-mana. Sementara wanita yang normal, dia masih apa? Butuh melampiaskan syahwat biologisnya. Tapi ternyata apa? Semua kaumnya laki, perempuan yang hidup di tempat itu dihabisin semua. Yang bersisa cuma siapa? Nabi Lut dan para pengikutnya. Yang tidak lain apa? Anak perempuannya. Kan cuma itu dikecualikan. Yang lainnya habis. Sementara Allah sebutkan dalam ayat 166 apa? Mereka meninggalkan, yakni apa? Wanita-wanita mereka di kalangan istri-istrinya. Ditinggalkan, Pak. Berarti apa? Mereka sudah punya istri tapi sudah gak senang. Kok bisa ya manusia bisa berubah seperti itu? Ini salah satu di antara peringatan buat kita. Agar kita ini selalu minta kepada Allah Jalla wa'ala apa? Perlindungan dan pertolongan dari tipu daya syaitan. Kenapa? Hati itu bisa terbalik. Kalau sudah terbalik, tentu ada sebabnya. Orang itu bisa berubah 180 derajat. Yang asalnya senang sama lawan jenis, bisa senang kepada sesama jenis. Jadi kalau ada orang dalil, oh ini karena akibat apa kesalahan kromosom, ya kan? Yang satu ini kadar hormonnya karena terlalu banyak yang feminin, yang ini terlalu banyak yang maskulin, akhirnya berubah orientasi seksualnya. Itu semua bohong, dusta. Ini tidak lain adalah apa? Tipu daya syaitan. Berhasil membuat orang itu sesat. Dan rata-rata afwan ya, dalam kehidupan sekarang, kenapa orang bisa menjadi homo, menjadi lesbi? Itu yang paling pokok pertama apa?
karena pergaulan. Makanya Nabi sudah mewanti-wanti, ar-rajul ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung bagaimana adat kebiasaan temannya. Sudah gaulnya dengan orang-orang yang salah, yang kedua imannya lemah. Kalau seandainya dia masuk ke komunitas yang salah tapi punya benteng iman, dia pasti bisa apa? Menghindar. Dia akan diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Di samping yang ketiga, dia selalu minta pertolongan kepada Allah. Makanya setiap saat kita selalu menjaga kalimat yang kita ucapkan agar kita selalu diberi petunjuk jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Setelah sholat pun kita minta petunjuk. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa ini tidak akan pernah lepas ini, Pak. Tanpa pertolongan penjagaan dari Allah, Pak. Luar biasa pengaruh syaitan di zaman sekarang ini. Makanya kita minta kepada Allah agar anak-anak kita ini diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Sekarang itu, Pak, bukan punya anak perempuan saja, Pak, yang harus hati-hati. Punya anak laki-laki juga harus hati-hati. Sama sekarang. Karena predator ini banyak berkeliaran. Orang yang sudah kena subhat atau kena tipu daya iblis atau syaitan melalui perbuatan orang-orang kaum Lut ini, itu bisa nularnya dengan cepat, Pak. Dan kita tahu di permukaan itu kan bagaikan gunung es saja, yang di bawah yang enggak tampak ini lebih banyak. Makanya berhati-hati. Dan kalau ada di antara kita yang sudah mulai ada kecenderungan terkena pergaulan yang salah seperti itu dan kemudian sudah merasuk tipu daya setan, kembalilah kepada Allah. Tidak ada solusi kecuali apa? Al-Quran. Kenapa? Karena ini ditunggangi oleh syaitan. Kenapa? Syaitan itu menjadikan sesuatu yang menyimpang itu lebih indah, lebih nikmat. Makanya kan kampanye mereka, afwan, ya, melakukan jima dengan istri itu tidak senikmat ketika melakukan dengan orang sesama jenis. Ini ucapan mereka. Lebih nikmat luar biasa, saya tanya. Padahal kalau menurut akal sehat, bukan tempatnya ditempati parkir. Bahaya gak itu? Bahaya, itu tempat najis. Dan inilah penyebab timbulnya penyakit yang sampai hari ini tidak ada obatnya katanya. Ya kan? Penyakit yang luar biasa. Itu azab dari Allah Jalla wa'ala. Lah syaitan itu membuat sesuatu indah dan lebih nikmat. Makanya ditinggalkan istri-istrinya itu. Tiba-tiba, nah itu. Bahaya itu kan kalau sudah tiba-tiba luwe apa? Nah itu bahaya. Itu tidak lain adalah tipu daya setan. Makanya harus kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Solusinya apa? Al-Quran. Kalau perlu, mungkin perlu dirukyah. Kenapa? Mungkin dia sudah kemasukan syaitan atau jin yang menunggangi perilakunya itu. Sehingga dia selalu setiap hari ini selalu al-isku. Apa? Kasmaran. Sebagaimana kaum Lut ini. Tiap hari tidak ada kecuali apa? Pengen memiliki, pengen mendekati, pengen mengenal, pengen segalanya. Itu Itulah kasmaran terhadap orang-orang yang dicintainya. Termasuk mencintai lawan jenis. Itu iskut. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beda antara hubbun dengan iskun. Kalau hubbun itu cinta. Ya. Cinta itu kepada apa? Apa? Lawan jenis. Disebut hubbun, kadang juga disebut mawaddah. Ditambah dengan rahmah. Ya kan? Ada dalam surah Ar-Rum. Tapi kalau yang satu ini itu bukan cinta. Makanya cuman mereka apa? Mengklaim dirinya ini tidak lain karena apa? Saling mencintai. Nah, kok ada cinta sesama jenis? Itu bukan cinta. Itu tipu daya syaitan. Sehingga orang susah untuk berhenti. Kenapa? Karena legitimasi dari zaman ke zaman selalu mereka diberikan peluang seluas-luasnya untuk mengembangkan yakni pengaruh jahat mereka ini. Kenapa, Pak? Maaf ya. Kenapa semakin merajalela? Karena kadang-kadang ini ditopang dengan kekuasaan. Ketika orang yang berkuasa punya kebiasaan seperti itu, para pemuka-pemuka
kaumnya itu berperilaku seperti itu, rakyatnya bisa ngikut atau tidak? Ngikut, Pak. Ngikut. Sama seperti kaumnya Nabi Lut itu. Karena pembesar-pembesarnya, pemuka-pemuka mereka seperti itu. Sehingga karena dia punya kekuasaan, punya power, sehingga untuk memangsa yang di bawahnya itu mudah sekali. Sehingga kader-kader barunya semakin banyak dan semakin merajalela. Wallahu a'lam. Kita berlindung kepada Allah dari tipu daya syaitan dalam kehidupan kita melalui perbuatan kaum Lut. Baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Hah? Apa? Tanya. Terakhir ya, singkat aja. Wala taqrabul liwat. Ya, baik. Kalau zina ada ayat yang berbunyi wala taqrabuz zina. Jangan kau dekati zina. Ketika para ulama di antaranya mazhab Syafi'i menghukumi liwat homo itu sama dengan zina, maka berlaku pula ancaman dan larangannya. Walaupun tidak ada kalimat secara lugas redaksi yang mengatakan wala taqrabul liwat. Kauno. Macam gaya hadis ayat anyar, ya kan? Tapi karena disamakan antara liwat dan zina, tetap harus apa? Jangan dekati. Nah, pengertian jangan dekati itu berarti posisinya jauh nggak? Jauh. Contoh zina secara umum dengan wanita. Untuk sampai kepada titik zina itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Kalau sudah sampai melakukan zina, berarti tahapan itu sudah dilalui. Berarti memang apa? Niat banget gitu loh. Step 1 dilalui, step 2 dilalui, terus sampai akhirnya terjadi. Itu mana jangan kau dekati. Berarti sebetulnya dengan perbuatan zina itu jauh. Yang kedua, bagaimana dengan liwat? Sama. Dengan perbuatan liwat itu sebetulnya jauh. Walaupun kita ini hidup umumnya kalau laki kumpul laki, perempuan kumpul perempuan, gimana dikatakan jauh? Memang secara fisik dekat kita laki dengan laki. Wong jamaah ya kudu podo lanange kok. Iya kan? Di tempat umum juga umumnya kalau laki ya laki, bahkan ada dipisah antara toilet laki dan toilet perempuan, kan begitu. Secara gender memang sudah jauh gitu loh. Walaupun secara fisik dekat, karena kita sering berkumpul laki sama laki. Tapi secara fitrah, maaf, secara fitrah perilaku liwat atau homo itu sebetulnya jauh. Karena orang itu positive thinking. Masa kita curiga, ojo-ojo sop sebelah kanan ku kiri ku hi homo, ya kan? Lah kok mepet-mepet. Angkane sop ku stadono tambah dimepetno. Tambah dimepetno ya. Antum yang salah. Ya kan? Berarti apa? Hatinya yang kotor. Berarti itu su'zon. Kita ini baik sangka. Kenapa? Umumnya sama laki walaupun kita berkumpul dengan sama laki-laki sangat jarang sekali, bahkan kita positive thinking mungkin tidak ada. Mungkin tidak ada, walaupun ada. Kita apa? Positive thinking. Gak ono rek wong sembahyang apa namanya di masjid menghadap kepada Allah kok ono wong sing homo, ya? Gak ada. Karena kita positive thinking. Berarti itu menunjukkan apa?
itu jauh. Dekat secara fisik, jauh secara hati nurani. Karena orangnya, umumnya orang itu apa? Menolak. Karena umumnya orang itu positive thinking. Kalau orang negative thinking, sholat berjamaah buyar. Ya kan? Ojo-ojo imami humu. Ojo-ojo muadzini humu. Ya kan? Ojo-ojo sok ngarep iki sebelah kanan kiriku. Gak jadi sholat berjamaah. Kalau kita punya negative thinking seperti itu. Karena kebersihan hati dan keumuman bahwa bergaul dengan laki-laki itu umumnya orang normal. Maka jauh. Kalaupun ada, 1-2. Dan kita tidak su'zon kepada mereka. Nah, bagaimana mendeteksi ketika jalan step-step itu sudah mulai dekat? 1. Jangan datangi komunitas mereka. Bagaimana komunitas mereka? Ada nggak? Nek kepingin roh, pengen sekedar tahu, itu berarti sampean sudah mendekati. Sik kepingin roh aku rek, opo? Nang irba iku sik ono taga yo. Oh, irba wis gak ono, pindah nang waru. Lu kan roh benderan barang. Itu berarti mendekati, berarti kalau sudah tahu kabarnya tempatnya di sini, ente kepingin tahu walaupun tidak seperti itu, berarti antum sudah mendekati. Sama kepingin roh, biyen Dollywood itu ya apa sih? Kok kepingin roh, ya kan? Walaupun sekarang katanya sudah enggak ada, ya kan? Dulu misalnya. Jangan mendekati, jangan walaupun hanya sekedar lewat kepingin roh sih, ya apa? Ya kan? Enggak boleh, itu mendekati. Yang kedua, apa? Mungkin kita enggak sengaja di tempat umum, yang enggak mungkin terjadi seperti itu. Tapi karena bapak orang yang ganteng, bersih, mulus, tahu-tahu dideketi, ih ganteng nih. Berarti mendekati enggak itu? Bukan mendekati, antum yang didekati. Kalau sudah seperti itu, apa yang harus dilakukan? Halo? Kalau antum diam, dia akan merajalela. Hah? Harus dilawan. Ya, itu cara takrob, la takrobunya seperti itu. Jangan dekati. Gitu loh. Dan jangan datang ke tempat-tempat yang mereka biasa datangi. Ya. Contoh tempat-tempat yang menampilkan aurat terbuka. Apa contohnya? Guyu. Guru ngomong wis guyu. Gym. Ya, tempat apa? Fit. Fitness. Yang kedua, kolam apa? Kolam renang. Kalau antum sudah tahu di tempat itu banyak suka didatangi mereka, antum datang itu berarti mendekati liwat. Meskipun antum liwat buri, hati-hati. Ya, jadi begitu. Dan jangan masuk ke komunitasnya. Bahkan antum jadi followernya. Maaf. Ada seorang selebriti, artis, ya kan, terindikasi LGBT. Tapi antum tertarik bukan karena itunya, tapi karena talent, karena bakatnya yang luar biasa. Antum jadi follower, itu berarti termasuk mendekati liwato. Iya kan? Bahaya kan itu kan? Karena pasti nanti akan subhat disebarkan. Ada apa? Oh, anu, jumpa apa? Fans, iya kan? Wah, jumpa fans, wah. Wah, bahaya, ketemu darat dan sebagainya. Kumpul dengan komunitas seperti itu. Akhirnya begitu. Makanya hati-hati. Zaman sekarang ini, kadang kita berusaha untuk tidak mendekati. Tapi apa? Mereka juga punya, setan itu belajar ilmu marketing, ya kan? Dulu, tunggu bola. Sekarang apa? Jemput bola sampai didatangi, didekati dengan adanya media-media yang luar biasa ini, ya luar biasa sekarang ini. Kalau tidak berusaha minta pertolongan Allah, masya Allah, kita ini sulit hidup di zaman akhir ini ya. Karena apa? Keluar saja setiap melangkah investasi dosa itu sudah bukan sesuatu yang sulit untuk tidak dilakukan. Ya. Melihat, ya mendengar.
keluar saja sudah lihat orang tidak menutup aurat. Itu termasuk diantara bagian dari ujian berat dalam kehidupan ini. Kecuali kalau kita hidup di negeri yang mereka menegakkan cara berpakaian syar'i, tapi kan tidak mungkin di negeri kita ini. Karena negara ini bukan negara Islam. Negara ini negara mayoritas penduduknya Muslim, tapi bukan negara Islam. Wallahu a'lam. Kita tutup kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.